JIZS bercerita bahwa dirinya berisik ketika bermain bersama timnas Indonesia. Tak bisa dimungkiri, JIZS menunjukkan ketenangan saat mengawal lini pertahanan timnas Indonesia. Di samping itu, JIZS mengakui bahwa dirinya selalu memberikan komando untuk rekan setimnya di timnas Indonesia. Bek keturunan Indonesia Belanda itu menjelaskan, dirinya menjadi berisik saat bermain bersama timnas Indonesia agar para pemain berada di posisi tepat. Bek milik Venezia itu menjelaskan menyadari pentingnya komunikasi saat bermain bersama timnas Indonesia yang didominasi pemain muda. Di samping itu, JIZS tak menyangkal bahwa dirinya mempunyai tekad membawa timnas Indonesia mendapatkan pengakuan di olahraga sepak bola. Bek jebolan PSV itu lalu menjelaskan, kesuksesan timnas Indonesia di panggung internasional akan membawa kebahagiaan untuk para fans.